Halo guys, welcome to my channel Ferdi Ristiawan. Senang banget hari ini Ferdi bisa buat video lagi buat kalian semuanya. Dan hari ini Ferdi akan bahas tentang beberapa toner yang cocok untuk kulit berminyak dan juga berjerawat. Dan bagi yang mau tahu, tonton video ini sampai habis. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ferdi Ristiawan. Thank you. Okay, dan sebelum kita bahas toner-toner yang nanti aku akan rekomendasikan ke kalian, jadi ini aku akan bahas dulu apa sih toner itu. Toner itu adalah pembersih wajah sekaligus penyegar wajah yang digunakan setelah kita mencuci muka, di mana fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ketika kita setelah cuci muka. Dan manfaatnya bisa untuk menyegarkan wajah kita, bisa untuk melembabkan wajah kita, dan juga bisa untuk mengatasi jerawat di wajah kita. Jadi buat teman-teman nih yang baru mulai skincare-an, jangan sampai di skip untuk pemakaian tonernya, karena untuk pemakaian toner ini sangat-sangat penting untuk di wajah kalian ketika kalian menggunakan skincare-skincare yang lainnya. Kenapa? Supaya nanti next skincare yang kalian pakai tuh bisa menyerap dengan baik setelah kalian menggunakan toner di wajah kalian. Okay, guys, hari ini Ferdi akan bahas beberapa toner yang cocok untuk kulit berminyak dan juga untuk kulit berjerawat. Di sini Ferdi akan ada 3 rekomendasi toner untuk kulit berminyak dan juga berjerawat. Dan buat yang mau tahu, tonton video ini sampai habis. Nah, di urutan ketiga, di sini Ferdi sudah ada toner dari Skin Sena. Ini tuh bener-bener kayak bagus banget dan cocok di wajah Ferdi. Harganya pun sangat-sangat murah. Ini tuh kurang lebih di harga 30 ribuan. Kalian udah dapetin 100 ml toner Skin Sena ini. Dan fungsinya adalah untuk mencerahkan, untuk melembabkan, untuk menghidrasi, dan merawat kulit berjerawat. Jadi buat kalian atau teman-teman yang mempunyai kulit wajah sensitif, berjerawat, juga berminyak, kalian bisa coba untuk menggunakan toner dari Skin Sena ini. Nah, untuk toner dari Skin Sena ini, untuk pertama kali pakai, itu semacam kalau muka Fer itu kayak semacam terasa cekit-cekit atau perih, tapi aku nggak tahu apakah yang dirasakan orang lain sama atau tidak. Cuman kalau misalkan yang aku rasakan setelah aku menggunakan toner dari Skin Sena ini, untuk pertama kali itu kulit wajah tuh serasa kayak cekit-cekit dan juga perih. Tapi ketika untuk pemakaian yang kedua kali, tiga kali dan seterusnya, sama sekali tidak ada efek perih-perih. Jadi semacam kayak cuma untuk pemakaian pertama kali aja. Dan yang aku suka dari toner ini tuh bener-bener semacam kayak mengangkat sisa kotoran aku setelah aku cuci muka. Jadi semacam kayak langsung berasa bersih gitu. Nah, untuk toner dari Skin Sena ini ada beberapa kandungan utamanya. Di antaranya ada niacinamide, ada witch hazel, ada aloe vera, ada sodium PCI, dan juga ada allantoin. Itu adalah beberapa kandungan utama dari toner Skin Sena ini. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih yang udah coba, tolong komen di bawah apakah kalian sama juga seperti Ferdi, pertama kali pemakaian tuh wajah tuh kerasa cekit-cekit dan perih, tapi untuk pemakaian 2-3 kalinya tuh sama sekali nggak perih dan juga nggak sakit sama sekali. Malah aku tuh suka banget karena ini tuh benar-benar bisa membersihkan wajah aku setelah aku cuci muka. Nah, untuk toner di urutan kedua, di sini Ferdi punya dari toner Acne Plus dari YOU. Ini tuh bener-bener kayak bagus banget untuk mengatasi jerawat yang bener-bener aktif di wajah Ferdi. Kenapa? Karena ini tuh kan semacam produk baru dari YOU gitu kan. Dan sebelum aku pakai ini, aku pakai Skin Sena dan yang nanti akan aku satu lagi buat review. Dan setelah aku pakai ini, gila, ini luar biasa sih bagusnya. Jadi kalau misalkan kalian nih punya jerawat yang aktif di wajah kalian, ketika kalian pakai toner ini tuh bener-bener kayak semacam melembabkan dan menenangkan wajah kalian. Juga berasa kayak ada rasa min-minnya gitu, dan bener-bener semacam menyegarkan kulit wajah kita gitu loh. Jadi aku sangat rekomendasiin buat kalian, kalau misalkan kalian tadi tidak cocok dengan toner Skin Sena, kalian bisa menggunakan toner dari YOU yang varian Acne Plus ini. Ini tuh bener-bener kayak bagus banget untuk mengatasi jerawat yang aktif juga beruntusan. Dan ini tuh harganya tuh kurang lebih di 36.000 sampai 40.000-an. Nanti aku akan tuliskan di bawah. Nah, manfaat dari toner YOU yang Acne Plus ini adalah toner lembut yang mengandung Centella Asiatica dan Herbal Fusion aktif yang menjaga keseimbangan pH kulit, kadar sebum, dan juga air, serta meminimalisir tampilan pori-pori untuk kulit segar dan juga lembut. Jadi, setelah aku pakai toner dari YOU ini, aku bener-bener semacam cinta banget karena ini tuh bener-bener kayak semacam menyegarkan. Ada efek min-minnya juga, dan beruntusan itu juga berkurang, dan kalau misalkan ada jerawat aktif, itu langsung kempes pakai toner dari YOU ini. Ini rekomendasi banget buat wajah yang punya jerawat aktif. Okay, guys, sekarang kita akan beralih ke
toner yang pertama yang paling the best menurut versi Ferdi Setiawan, asik gitu kan. Ini toner, ini tuh bener-bener the best banget, walaupun banyak pertentangan apakah ini toner ataupun misal water, tapi menurut aku, kalau misalnya aku rasakan dan aku lihat dari teksturnya, itu semacam toner. Tapi kalau misalnya aku baca, itu semacam kayak misal water. Jadi aku bingung, ini toner beneran apa misal water gitu kan, cuma aku menggunakan ini tuh sebagai toner. Dan ini adalah toner dari Pixi Cleansing Express yang varian anti acne. Ini tuh murah banget, harganya tuh dimulai dari 16.000 sampai 20.000 aja, tergantung 50 ml dan juga 100 ml. Dan ini tuh bener-bener kayak semacam kalau misalkan aku bingung nih, udah abis toner segala macam apa, aku langsung cari toner Pixi ini. Kenapa? Karena ini tuh bener-bener udah cocok banget di wajah aku, super duper bisa mengangkat semua sisa kotoran di wajah aku ketika aku cuci muka. Jadi kalau misalnya kan cuci muka kan pakai toner anti acne dari Pixi ini, itu kotoran tuh akan keangkat semuanya. Jadi aku tuh kayak berasa puas dan bersih banget. Jadi aku tuh secinta itu sama toner anti acne yang Pixi ini. Nah, manfaat utama dari toner Pixi ini adalah pembersih wajah yang tidak mengandung alkohol sehingga lembut untuk membersihkan kotoran dan juga make up. Mengandung salicylic acid sebagai antibakteri, dipotassium glycyrrhizate dari ekstrak bahan alami Jepang Kanzo, membantu menyejukkan kulit berjerawat. Dan itu adalah manfaat serta kandungan utama dari anti acne PC Cleansing Express ini. Aku masih bingung sih, kalau misalnya tadi aku baca manfaatnya di sini sih, ini semacam kayak misal water ya, tapi aku selalu gunakan itu sebagai toner. Dan aku nggak ngerti juga, kalau misalkan aku lihat dari teksturnya, itu semacam kayak toner sih, karena kalau misal water tuh semacam kayak apa ya, sedikit agak oily-oily gitu, ada oil-oil gitu, ada minyak-minyak gitu di teksturnya sendiri. Kalau misalkan itu kan semacam kayak pure air aja, dan bener-bener kayak bisa menyegarkan wajah aku gitu. Dan yang paling aku suka ini dari toner-toner yang lain adalah itu super duper membersihkan wajah aku setelah aku cuci muka menggunakan facial wash. Kebayang dong, kita udah pakai cuci muka ini udah bersih-bersih pakai sabun, terus tiba-tiba aku bersihin lagi pakai ini tuh dan masih keangkat sisa kotorannya gitu kan. Jadi aku bener-bener kayak the best banget, aku suka banget sama toner Pixi. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang baru mulai mau skincarean, please jangan lupakan toner di wajah kalian. Karena menurut aku toner itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena selain bisa untuk membersihkan wajah kalian setelah cuci muka, toner juga bisa membuat skincare-skincare yang next-nya akan kalian pakai tuh bisa menyerap dengan baik. Dan pastinya kulit wajah kalian tuh akan berasa segar dan juga lembab. Jadi pastikan setelah kalian cuci muka, pakai toner dulu, baru kalian lanjutkan untuk menggunakan essence, serum, serizer, dan sebagainya. Oke guys, paling itu aja untuk video hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like videonya. Jangan lupa juga untuk komentar di bawah. Kira-kira Ferdi harus beli video apa lagi. Dan please jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ferdi Ristiawan. Oke, Ferdi pamit. Thank you. Bye.